Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, kali ini saya akan uh, mencontohkan cara sederhana untuk merekam layar hp untuk membuat tutorial misalnya ya jadi kita pakai aplikasi yang kita sebut screen recorder ini sebenarnya ada banyak sekali di playstore pilihannya uh, cuman ini yang uh, saya pernah memakainya nanti yang lain silahkan dicoba-coba ya singkat saja silahkan di download diinstal aplikasinya kemudian uh, kita buka nah setelah kita buka itu akan tampilannya seperti ini kita bisa setting ya kita bisa setting uh, mengenai apakah akan kita tampilkan misalnya uh, kameranya atau apakah kita akan apa namanya? Sembunyikan kameranya, resolusinya, dan lain sebagainya, tinggal diatur saja. Uh, saya pikir yang ya, kita pakai pengaturan sederhana saja, enggak usah macem-macem, dan nyatanya saya pernah menggunakan itu ya, lancar-lancar saja. Jadi yang paling penting, uh, uh, untuk menunjukkan kameranya langsung dibuka setting, kemudian ini so kamera ini langsung di ditekan saja diaktifkan kemudian eh, kalau sudah begitu Apakah menggunakan front camera atau yang rear-cam nah, yang jelas kalau kita mungkin menampakkan wajah kita maka gunakan yang front camera eh, kalau sudah ya sudah tinggal di ini saja di Uh, mulai saja rekamannya, jadi kita klik yang paling kiri. Ini paling kiri bawah ini. Ya. Oh, sorry, kita klik yang kanan bawah ini, warna biru, gambar kamera itu. Kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah uh, apa namanya uh, proses di mana kita akan uh, merekam, ya. Kalau kita klik, maka akan merekam mulai merekam layar kita. Kemudian uh, oh ya ada satu lagi uh, pengaturan itu bisa kita atur tentang mulainya direk, mulainya direkam itu kapan ini ada ada timer yang bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan misalnya ya jadi apakah time delay before recording ini adalah uh, timer apakah langsung direkam atau tidak kalau saya lebih suka diberi jeda waktu untuk mempersiapkan diri. Ya, kalau sudah selesai, ya sudah seperti ini, maka langsung saja eh, kita klik yang gambar kamera seperti ini. Ya, nanti sudah akan mulai rekaman. Nah, kita coba. Nah ini. yang kotak itu yang satunya ini adalah uh, kamera saya yang sebelumnya proses rekaman yang sebelumnya. Nah ini uh, ini sudah mulai proses rekaman dengan menggunakan screen recorder. Ya, untuk uh, berhenti si uh, kalau screen recorder itu tinggal tekan uh, tombol power ini. gitu berarti rekamannya sudah berhenti kita coba uh, buka screen recordernya nah ini uh, sudah sudah selesai ada di sini ini Oh ini kita silang dulu nah ini sudah selesai selama 38 detik silakan dicoba-coba sendiri barangkali uh, apa namanya bisa bikin yang lebih Wow nanti Ya. Terima kasih Tutorial singkat untuk menggunakan screen recorder de, uh, Untuk membuat tutorial Menggunakan aplikasi yang ada di hp Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh